Hai, temenin aku bikin makanan lagi yuk. Hari ini aku mau bikin gimbap lagi. Tapi bukan yang digulung ya. Untuk isiannya pakai yang ada di rumah aja. Seperti biasa, bahan dan peralatan yang aku pakai, linknya aku tulisin di deskripsi ya. Dan untuk cara pembuatannya, tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Terima kasih.